Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pari Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jadi salah satu pesinetron tajir di Indonesia, Amanda Manopo ngaku hobi pelihara anjing ras mewah di rumah. Cara perawatannya pun bikin melongo ya guys. Menyandang status sebagai pesinetron muda, kehidupan pribadi Amanda Manopo sudah pasti tak pernah lepas dari sorotan publik. Bukan cuma sosoknya saja, anggota keluarga seleb berusia 20 tahun ini juga menarik perhatian. Amanda Manopo sendiri merupakan seleb blasteran berdarah Spanyol. Ternyata Amanda memiliki binatang peliharaan kesayangan loh. Binatang peliharaan ini adalah anjing. Amanda sangat menyayangi anjing tersebut. Tak hanya itu, Amanda Manopo sampai memiliki 3 ekor anjing. Nama binatangku ada Chico, Joker, sama Boy. Jenisnya random banget, ada Frenchie, Corgi, sama Alaskan, Malamute, Giant. Ungkap Amanda Manopo seperti dikutip kompas.com. Tidak main-main, bintang sinetron Ikatan Cinta itu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perawatan hewan peliharaannya ini. Salah satunya untuk makan. Yang pastinya makanan mereka lebih mahal daripada makanan manusia karena makanan mereka pakai raw food. Habis itu kalau misalkan mereka bosan pakai makanan yang basah. Terus dicampur juga cemilannya sih yang paling mahal, ucap Amanda Manopo. Pemilik nama lahir Amanda Gabriela Manopo Lugui itu mengungkapkan dia juga memberikan servis yang cukup untuk hewan peliharaannya ini. Layaknya manusia, dalam jangka waktu tertentu ketiga anjingnya ini harus pergi ke salon. Paling perawatan sih kayak sabunnya supaya enggak rontok, habis itu salonnya dan lain-lain karena seminggu sekali atau seminggu dua kali harus disalonin, kata Amanda Manopo. Pet shop aku cari sampo yang benar-benar bagus untuk jenis anjingnya sendiri karena anjingku beda semua jenisnya, ucap Amanda Manopo melanjutkannya. Apabila sedang sibuk, Amanda Manopo bakal memanggil orang untuk memberi makanan maupun membawa anjing-anjingnya ke salon. Bahkan tak jarang mereka mengajak bermain anjing kesayangannya. Nah, seperti kita lihat di terekam di Instagram berikut ini ya guys. Amanda Manopo nih sepertinya ingin menghibur dirinya yang masih dalam kesedihan ya guys. Masih dalam suasana duka, makanya itu Amanda Manopo membawa anjing kesayangannya ke lokasi syuting ya guys, agar hatinya pun terbawa bahagia begitu ya guys dengan penghiburan Chico ini ya guys. Nah, kita lihat di sini ya yang dibagikan oleh si Per Aladin. Yang kulihat kulkas baru 4 pintu, banyak telur, berbagi merek kecap katanya gitu ya guys. Iya nih di BKT ya. Jadi Amanda Manopo sekarang sudah berada di BKT dan sudah menyetok banyak banget makanan ya guys. Dan di sini kita lihat ya, di ada kulkas nih, aduh 4 pintu ya guys, banyak besar sekali ya, dan isinya itu wow banget, banyak telur dan berbagai merek kecap. Aduh ini Amanda Manopo ya, jadi dia ingin menyulap ya lokasi syutingnya itu seperti rumah pribadinya ya guys. Makanan Indomie goreng campur telur enak kayaknya, katanya gitu ya. Amanda nggak mau nyari anak angkat apa ya, aku bisa kok jadi anak angkat. Aduh lucu banget sih aku wortel ini ya guys. Nah, dari Asniariu, yakin kalau Amanda berumah tangga isi kulkas nggak pernah kosong, katanya gitu. Iya nih Amanda Manopo ya guys, masih muda tetapi dia rajin
rajin banget nih masaknya. Aduh duh, siapa nih belahan jiwanya ya enggak guys. Pindah rumah ini mah namanya semua diborong ke BKT katanya gitu ya. Mamandin menjiwai sekali kulkas baru, berarti ikatan cinta masih panjang episodenya. Iya nih ya guys, ada kulkas baru berarti nih masih panjang nih ceritanya ya. Enggak apa-apa ya, kita lihat keseruannya Amanda Manopo ya. Nah, kita lihat di sini nih, adudu. Nih, lihat nih Amanda Manopo ya, guys. Ngasih Ciko dapat ampau nih, guys. Nih, adudu segepok nih si Ciko, mau dong Ciko dikasih juga nih duit ya, segepok sama Mamandin. Adudu, Mamandin ini ya selain cantik tajir juga ya, guys. Adudu, enak banget sih kamu, Ciko dikasih sama Mamandin. Adudu, lucunya aduh ada brankasnya di sana. Wow, katanya gitu ya. Nah, kulkas juga ganti aja yang lebih gede katanya gitu ya. Kulkas aja gantinya yang lebih gede, berarti adudu ini mak wanita muda tajir banget ya di Indonesia, yaitu Amanda Manopo ya guys. Nah, Ciko kamu pulang lewat mana, nongkrong yuk katanya gitu ya. Man, bulan depan beli ya BKT katanya gitu. Adudu, keren banget ya kalau Manda beli BKT ya. Wow, ada brankas katanya gitu ya. Gila-gila brankasnya. Si Mami baik banget katanya gitu. Min mau tanya, kalau vote di RCT itu lebih langsung maksimal vote ya katanya gitu ya guys. Nah, masih mau vote ya, karena siapa nih yang memenangkan wanita terfavorit ya, pasangan terfavorit ini ya guys. Nah, dari Rida, ntar mau minta kode sandi brankas katanya gitu, berapa no katanya gitu. Aduh keren keren di kamar Amanda Manopo di BKT aja perabotannya enggak kaleng-kaleng katanya gitu ya. Wow, keren spesies katanya. Gendongnya kayak gendong baby katanya gitu ya. Kamu penyayang banget nok katanya gitu ya guys. Kakak ini Instagram siapa kakak katanya gitu ya. Iya, sekarang kan Amanda Manopo sudah aktif ya di Instagramnya. Aduh kita lihat nih videonya Amanda Manopo ya, dengan aduh ceria banget ya dia ya, menghibur hati yang gundah ya bersama si Ciko ya guys, anjing kesayangannya ya. Nah guys, sekian dulu ya info Mimin hari ini. Tunggu info Mimin selanjutnya ya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.